Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini saya mau membuat mie goreng sederhana karena ada yang ulang tahunnya, jadi saya bikin mie goreng sederhana. Ini saya pakai 2 butir telur. Terus ayam yang sudah saya potong kotak-kotak, itu ayamnya saya kasih bumbu. Bumbunya adalah sepucuk sendok teh gula, sepucuk sendok teh minyak wijen, sepucuk sendok teh tepung jagung, setengah sendok teh kecap asin, terus saya kasih sepucuk sendok teh lada. Kemudian saya punya kol, udah saya potong seperti itu secukupnya ya, sedikit aja, berapa lembar, 4 lembar. Terus daun bawang saya iris kecil-kecil seperti itu, daun seledri saya iris kecil juga, wortel saya iris panjang-panjang korek api, saya pakai udang kering 1 sendok. Terus bumbu yang dihaluskan ada 3 siung bawang putih, saya iris seperti itu, 2 butir setengah kemiri, terus lada secukupnya, merica, saya kasih garam. Kemudian nanti saya tambahkan Royco, kaldu ayam ya. Terus saya pakai 3 sendok saus tiram, 3 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin. Cara membuatnya, saya mau rebus dulu mie-nya ya. Ini airnya saya kasih minyak. Saya rebus di sini. Sekitar 3-4 menit ya, sampai minyak empuk. Ini kenapa saya kasih minyak sekalian, biar nanti itu nggak lengket minyak ya. Sementara saya tunggu minyak sampai empuk, saya ulek bumbunya dulu ya. Ini bumbunya sudah halus dan minyak sudah siap untuk diangkat ya. Jangan terlalu lembek, kalau terlalu lembek jadi mie gorengnya kurang bagus. Ini saya mau angkat. Saya nggak punya tirisan ya, pakai ini saya. Nggak punya saringan itu, jadi pakai ini aja. Ini begini tuh, airnya udah turun sendiri. Telurnya ya, ini telurnya saya kotak dulu. Saya mau bikin telur hari. Saya mau orak-arik telurnya seperti ini biar berantakan. Sudah cukup, saya angkat. Kemudian saya mau tumis ayamnya, saya tambahkan sedikit minyak di sini. Saya tumis duluan juga ayamnya. Ini ayamnya sengaja saya pakai minyak tadi. Setelah matang, saya angkat, saya jadikan satu sama telurnya ya.
Kemudian saya tumis bumbu yang sudah saya haluskan tadi. Sampai matang. Saya tambahkan saus tiram ya di sini. Kita tambah saus tiram. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh asin. Jangan banyak-banyak, nanti dicoba ya, dicicipin. Soalnya tadi udah pakai garam. Terus saya kasih 3 sendok kecap manis. Ini saya kasih. Saya mau kasih sedikit Royco dan juga sedikit gula. Saya kasih sedikit Royco dan sedikit gula. Saya tambahkan udang yang sudah digoreng ya. Udangnya juga harus matang, udah matang ya. Ini saya tambahkan udang di sini. Terus sayurannya saya masukkan. Wortel sama kolnya dulu yang saya masukkan. Biar sampai ragu, kemudian masukkan bumbu dan telurnya ya. Agak layu, kemudian saya masukkan minyak. Kurang minyak ini ya. Masuk hingga rata. Kemudian masukkan telur juga ayamnya. Kemudian yang terakhir masukkan daun bawang. Ini saya pakai daun bawangnya banyakan ya.
biar enak. Aduk rata, kemudian diangkat. Selesai, mudah kan? Sudah matang, tinggal angkat. Seperti ini hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya seperti ini. Tinggal nambahkan tinggal nambahkan bawang goreng ya, kalau suka ya. Tapi ini yang saya masakin nggak suka bawang goreng, jadi saya nggak tambahin bawang goreng. Terus kasih saus sambal.